terkini, gempa bumi mengguncang Aceh pada Kamis 7 Januari 2021 sekitar pukul 8 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Berdasarkan data yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, lokasi gempa berada di 143 km barat laut kota Sabang, Aceh. Gempa dengan magnitudo 5 dan kedalaman 73 km. Sejauh ini belum diterima informasi tentang dampak gempa tersebut. BMKG menyebutkan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Namun BMKG menyarankan masyarakat untuk berhati-hati terhadap gempa susulan yang mungkin terjadi. Sebelum gempa mengguncang Aceh pada pukul 8 lewat 70 menit waktu Indonesia Barat, dua gempa lain juga mengguncang wilayah Indonesia hari ini, yaitu Gorontalo dan Bengkulu. Gempa Gorontalo terjadi pada pukul 3 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat pada Kamis 7 Januari 2021. Data BMKG, gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,4 skala Richter terjadi di Bone, Bolango, Gorontalo. Update info BMKG, gempa bumi tadi dini hari pada Kamis 7 Januari 2021, guncangan gempa bumi ini juga terasa hingga ke kota Manado, begitu juga yang tercatat oleh BMKG. Selain Manado, ada juga daerah lain yang ikut merasakan guncangan gempa, yakni Bolsel, Luwu, Ternate, Tidore, Morowali, Labuha, Boroko. Gempa bumi terjadi di kedalaman 131 km dengan pusat gempa bumi berada di laut 71 km barat daya Bone Bolango. Dan kuro itu istilahnya. Ini endapannya, teman-teman. Jadi ini merupakan bekas aliran air hujan. Jadi sekali lagi ini bekas aliran air hujan, bukan yang dari langsung dari Semeru. Karena yang dari Semeru baiknya melalui besut apa tretes maupun antrukan itu larinya cenderung ke sumber sari. Ya, jadi seperti ini. Asapnya masih ngepul, teman-teman. Masih ngepul.